kehidupan dilalui kembali normal bagi menjalani kehidupan seharian. Namun apakan daya kerana kekangan keuangan, warga emas Osman bin Putih 73 tahun yang menghidap penyakit gout yang kronik gagal mendapatkan rawatan di hospital. Kesakitan dialami sejak 10 tahun lalu membataskan dirinya untuk melakukan tugas berat. Osman yang menetap di Filda Sungai Kemahal, Triang Pahang, hanya bergantung harap kepada anak lelakinya untuk menampung kehidupan serta perbelanjaan perubatannya setiap minggu di klinik berhampiran. Kehidupannya bertambah perit apabila kesan daripada penyakitnya ini menjejaskan pendengaran selain menghidap penyakit darah tinggi. Lebih memilukan, permohonan untuk mendapatkan bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak kunjung tiba sehingga kini. Saya ni tak boleh bekerja, tak boleh buat apa-apa. Saya minta bantuan pada kerajaan, Pak. Ubat suami saya ni sakit nak ubat, duit tak ada. Pakai klinik dekat-dekat ni je. Dah 10 tahun dah dia sakit. Saya minta lah bantuan. Dia susah dia tu nak dapat duit, susah sangat nak ubat. Duit tak ada. Menurut anak lelakinya, Zakaria, dek kerana kekangan keuangan, dia tidak mampu mendapatkan rawatan yang sempurna untuk bapanya di hospital. Sebaliknya, dia hanya boleh mendapatkan ubat asas untuk mengurangkan kesakitan bapanya. Sementara itu, jiran yang selalu menjenguk keadaan keluarga ini meluahkan kekesalan apabila keperluan Osman dipandang ringan oleh pihak bertanggungjawab. Karena ini dah diadu pada JKK kampung, tapi diorang pun tak, macam tak ambil berat. Salah macam tu. Sepatutnya benda tu tanggungjawab JKK, tapi itulah, tak ada apa-apa tindak balas dia. Sian pada Cik Osman. Kita nak sama-sama nak bantu pun, sekat bantu kederat boleh lah kan. Bantu keuangan rasa beratlah sikit.